Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel saya Kuncung 4WD. Kali ini sedikit membahas lagi Jimny yang konsepnya Rally Look kalau nggak salah ya, seperti ini. Ini saya bersama Mas Pepeng, owner dari mobil ini ya. Ini adalah juragan Pir di Serumbung ya Mas. Salah satu bengkel Pir di Serumbung, bengkel mungkin truk ataupun Jeep. Nah, ini pasti suspensinya juga spesial nih. Pekerjaan sendiri pasti nyaman. Oke, mungkin sedikit cerita Mas untuk riwayat sejarah mobil ini. Dulu itu sepertinya dulu buat offroad ya itu. Iya, ini dulu sempat dipakai offroad sudah sekitar 5 tahunan. 5 tahun. Iya. Oke, terus mungkin kok jadi seperti ini? Sekarang udah dirubah nih motif seperti ini. Udah sekitar 1 tahunan. 1 tahun ini ya. Iya. Oke, untuk apa konsepnya? Rally look bener ya Mas? Iya, rally look ini. Rally look dibikin standar lagi. Ini 44 ya Mas? Ini 44. 44. Tahun berapa ini? Tahun 88. Tahun 88. Iya. Oke. Berarti 88 itu belum trepes ya Mas? Belum. Belum, ini masih di jumbo. Jumbo, ini di trepes. Trepes. Belum 44 juga. Belum. Di custom ya, pasang TC, TC-nya Jimny. Mesinnya sudah dirubah atau standar? Ini masih standar. Masih standar. Oke, kita lihat dari depan Mas ini untuk tampak lebih muda ya. Kelihatan ini dipasang lampu daymaker. Daymaker kanan kiri. Ini belum LED. Mungkin depan bisa dibikin LED atau dipertahankan seperti ini. Ini dipertahankan aja seperti ini standar. Oke, mantap. Bumper juga standar, grill lampu bulat. Terus kini bannya ukuran berapa, Mas? 235. 235. Iya. Pas ya ini. Enggak 31. Enggak. Kalau 31 terlalu gede kalau ceper nih. Jadi gaduh. Oke. Sampai sini ya. Iya. Oke, untuk ini racikan per untuk Jimny ini gimana ini? Ini pernya per standar, Mas. Per standar. Iya. Per standar jadi agak diceperin. Yo, empuk. Empuk. Oke, boleh kita lihat ya. Ini dari bawah. Nah, 44 untuk gardan depannya. Oh, ada pengamannya itu. Tampak ini lurus ya Mas, untuk pirnya ya. Lurus. Lurus. 1, 2, 3, 4. Oke, 4 pir. Yang panjang cuma 2. Panjang 2. Oke, lanjut ke sini. Ini artinya apa ini, Mas? Tulisan itu Jepang. Itu saya tulisan Jepang, kurang tahu ini yang bikin. Ini bengkelnya Mas Tobil dari Perolikan. Oke, jadi ini dulunya itu untuk off-road. Dan yang terakhir itu ini dicat ulang semua. Terus mungkin konsepnya dibikin rally look. Ban MT ring 15. Terus mungkin dipasang ini ya, semacam apa ini? Kepet. Kepet ya. Nah, kepet. Terus mungkin dipasang stiker-stiker Jepang itu. Saya kurang begitu paham. Lanjut ini mulus ya. Deng-deng itu. Deng-deng. Dong-dong deng-deng ya. Oke. Ini tidak di film, memang tidak, sengaja. Sengaja di transparan. Oke, biar transparan ini biar kelihatan transparan. Siap. Mantap.
Oke, lanjut ke dari belakang. Wah, ini juga banyak tulisan-tulisan. Ini mungkin nanti ini 44 ini, Mas. 44. Versi Indonesianya 44 itu kurang tahu. Ini ya, dari belakang itu tampak antingnya standar enggak itu, Mas? Enggak, itu udah dikasih yang variasi. Variasi. Ya. Oke. Lebih panjang dari standar ya. Lebih panjang ini 12 cm. Oke, 12 cm supaya itu bisa lurus ya akhirnya ya. Jadi lebih nyaman. Ya, ini juga kepet belakang dari samping kan, biar airnya enggak naik. Fungsinya itu, dan mungkin fashionnya juga cukup bagus. Lanjut, ini 250 kg. Oke, artinya ya mungkin batas apa, berat beban mobil. Oke. Ban serep belum dipasang. Ada tapi ya. Ada. Oke, ini punyanya apa ini, Mas? Itu punya El Sape. Oke, Mas, mungkin dari eksterior sudah lanjut ke sini, mesin. Iya. Kita pengen lihat mesinnya. Nah, ini mesin tidak banyak perubahan, mungkin memang dipertahankan ke aslinya ori ya, standar. Ya. Jadi untuk aki standar berapa ini, berapa ampere? 12 volt 50 ya, 50 ampere. Nah, untuk mesin, nah ini biar kelihatan bersih di apa ya, slab. Terus mungkin radiator masih standar bawaan ya ini ya. Iya, masih bawaan. Extra fan itu ya masih bawaannya itu. Oke. Jadi tidak begitu banyak perubahan ya, filter terus mungkin ini lampu LED-nya ya yang tadi. Mungkin bisa dihidupkan untuk mesinnya. Masih bagus ya mesinnya, Mas? Masih. Halus. Power steering punya apa, Mas? Punya Panther. Ya. Oke. Lampu bisa dihidupkan, Mas?
Ini pelek pakai apa, Mas? Standar. Standar. Nah, ini kelihatan kok 4 baut 4 di itu ya, apa namanya? Weldop. Nah, ini pelek standar cuman dikasih weldop. Ring 14. Ring 14. Masuk ya. Nah, ini lebih kecil. Nah, itu kelihatan. Kelihatan enggak ini? Nah, itu pelek standar. Ini untuk gardane standar ya, Mas? Atau sudah di upgrade? Sudah, ini 831. Oh, 831. Iya, iya. Biasa biar lebih low ya, Mas? Iya. Oke, dulunya kan mobil ini buat off-road. Nah, ini sudah apa? Pensiun off-road. Sudah pensiun. Sudah pensiun. Oke. Jadi, Mas Pepepeng ini asli Tasik ya, Mas? Asli Jawa Barat, Tasik. Asli Jawa Barat dan merantau, di Jawa Tengah. Jawa Tengah untuk spesialis kaki-kaki. Per mungkin ya, kebanyakan truk sih. Nah, itu. Asiannya banyak truk. Oke, dari Jeep atau mungkin suspensi lain-lain bisa ya, Mas? Bisa. Bisa. Mobil saya juga masuk di sini. Oke, mungkin teman-teman yang ada keluhan dengan kaki-kaki, Jimny, mobil apa aja bisa dibawa ke sini. Lokasinya di Serumpung. Jalan mana itu? Serumpung ya. Jalan Jumoyo. Serumpung. Jumoyo. Tempatnya Jumoyo ke utara itu. Nanti pasti ketemu bengkel Mas Pepeng. Bengkelnya apa namanya, Mas? Sinar Fajar. Sinar Fajar. Oke. Cukup ya, sudah kita bahas dari detail mobil ini, dari depan, belakang, mungkin perubahan trepesnya dan lain-lain sudah. Yang terima kasih yang sudah menonton video sampai akhir. Nanti detail mobil dan mungkin kalau ada yang mau tanya silakan tulis di kolom komentar. Nah, mungkin cukup sekian vlog saya tentang Jimny Rally Look ini. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, and comment.